Wah, kota Sakura banjir. Iya nih, ayo-ayo kita semua berenang. Wah, panas. Wah, asik, kita bisa main air. Ayo kita naik seluncurannya. Wah, aku pengen sekali nih main ini. Yuhu. Iya, aku suka susu pisang. Kami suka pisang. Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Mio, aku bosan banget nih Mio. Hah, kakak bosan banget ya. Emangnya kita mau ngapain kak? Aku pengen sekali nih kita main air. Kalau gitu kita ke waterpark aja kak. Gak mau Mio, aku mau main airnya, main yang ekstrim. Gimana kalau kita buat banjir aja? Kita hidupin terus ini semalaman, lalu ini bisa jadi banjir. Hah kakak, emangnya bisa? Perlu waktu berhari-hari nih kak. Lagian nanti kak Sakura marah loh kak, hidupin air terus. Jadi gimana dong, aku pengen banjir nih. Gimana ya supaya kita bisa banjirkan satu kota Sakura dengan cara yang cepat Mio? Gimana kak? Bukannya kakak tahu kak? Iya nih, aku tahu caranya. Gimana kalau kita coba? Ayo kita keluar Mio. Iya kak. Oh iya kak, kita ajak deh Atom dan si Atom. Oh, kamu mau ajak mereka ya? Oke baiklah, kalau gitu kita pergi ke TK mereka ya. Kita pencet cake shop, lalu kita cari si Atom dan si Atom. Nah itu mereka, lagi lari-lari. Ayo kita ajak mereka dulu. Atom. Iya kak, aku mau ajak mereka kak. Atom, kalian lagi ngapain? Kami lagi lari-lari. Iya, lari-lari. Wah, kalian lari-lari terus, kalian gak bosan gak? Gimana kalau ikut kami? Emangnya kamu mau ngapain Yuta? Oh, kamu ikut deh, kamu pasti senang. Kita mau banjirkan satu kota Sakura. Banjir? Aku mau banjir, aku suka banjir. Ayo Atom, kamu jangan lari terus. Iya, baiklah, ayo tangkap aku. Nah, ayo kita buat banjir. Aku mau banjir, aku mau main air, aku mau banjir. Ya, yuk buruan. Atom, kamu ikut juga. Mio sudah tungguin kita nih. Kita mau banjirkan yang di sebelah mana ya? Gimana kalau kita banjirkan di dekat rumahku aja? Sama di dekat park situ. Oke, baiklah, aku mau ke sana. Oke, baiklah, kita langsung teleport aja ya. Kita ke park. Nah, kita sudah sampai di park. Kita mau buat di sebelah mana ya? Kita mau buat di jalan. Tapi bahaya, jadi kita car-nya di-off-kan dulu ya, supaya tidak banyak mobil yang lewat-lewat. Oke, baiklah, kita panggil si Mio sama si Atom dan si Atom. Nah, kita mau buat dekat sini nih. Kita buat di jalan sini ya. Oke, baiklah. Iya, Kak, kita buat di sini aja, Kak. Nah, di sini kita mau buat banjir air. Oke, baiklah, di sini aja. Di sini lebih baik. Oke, langkah pertama yang kita buat, kita masuk ke props, lalu kita pilih ke primitive object, lalu kita pilih floor. Nah, kita pilih floor di sini, lalu kita collisionnya, kita centangnya dihilangin, lalu scale-nya ingat pilih kali 5 supaya cepet. Nah, kita buat setinggi apa? Setinggi ini aja gimana? Iya, Kak, kita buat setinggi ini aja, Kak. Jangan terlalu tinggi. Baiklah, lalu kita pilih yang Z. Itu Z untuk memanjang, Z plus. Nah, tinggal diatur aja mau sampai sepanjang mana. Lalu kita ganti materialnya. Kita ganti yang glass. Nah, lalu kita pilih yang X plus supaya memanjang melebar. Kalau yang Y plus dia supaya makin tinggi. Tuh, udah sampai sana tuh. Wah, udah sampai situ. Jadi tinggal diatur sesuka hati ya, mau sampai sebesar apa banjirnya. Wah, banjirnya sudah jadi nih. Wah, asik, kita bisa main air. Ayo, kita main air. Nah, kalau kita mau main air, di sini kita bisa tambahin props-nya. Kita bisa tambah efek, lalu kita pilih yang shower water. Nah, seperti ada pancuran jadinya. Wah, airnya jadinya seperti banyak pancuran. Tuh, bisa pancuran air panas atau air dingin nih. Oh iya kak, Mio mau berenang kak. Oh Mio, kamu mau berenang ya? Aku juga mau. Oh, kalau mau berenang, caranya kita pergi dulu ke pool. Ayo kak, kita ke pool kak. Oke, baiklah, kita teleport aja langsung ke pool ya. Nah, kita sudah sampai ke pool. Ayo cebur semuanya. Ayo cebur. Oh, kalian di mana? Kita panggil dulu Mio sama Atom dan Atom.
Nah, yuk kita berenang di sini dulu. Kita belajar berenang. Loh, Atom dan Atom, kenapa kalian tidak berenang? Iya, kami berat. Kami tenggelam. Kami tidak bisa mengapung. Wah, kalian tidak bisa mengapung ya? Ya sudah deh, kita kembali lagi. Kita kembali ke park. Nah, ayo kita berenang di sini, Mio. Iya, Kak. Mio sudah bisa berenang, Kak. Ayo, Mio, turun, Mio. Iya, Kak, iya. Wah, aku bisa berenang, Kak. Iya, Mio, kamu bisa berenang. Nah, di sini sudah tidak ada airnya. Gimana kalau kita di sini buat yang lain? Iya, Kak, coba kita buat yang lava, Kak. Oh, kamu mau main lava ya? Iya, Kak, aku mau main lava yang panas, Kak. Oke, baiklah, kita buat lava yang panas ya. Nah, caranya kita buat yang sama, buat yang floor lagi. Lalu kita di sini pilih scale lagi, ingat kali 5. Lalu kita sesuaikan besarnya, tingginya. Oke, lalu kita besarkan pakai Z plus dan X plus lagi. Sampai semana kira-kira besarnya. Nanti disesuaikan aja. Lalu kita ganti material change-nya. Nah, kali ini kita cari yang mirip lava nih, yang di atas gloss. Nah, yang ini warnanya masih hijau. Wah, Kak, seperti lumut, Kak. Iya, seperti puding lumut. Puding lumut. Iya, seperti puding lumut ya. Oke, baiklah, kalau gitu kita ganti dulu warnanya. Kita pilih color, lalu kita pilih yang warnanya warna merah. Nah, yang ini nih. Tuh, sudah jadi dia lavanya. Wah, Kak, iya sudah jadi, Kak. Bagus sekali ya, Kak. Iya, tapi lavanya masih dingin. Gimana caranya jadi panas, Kak? Oke, baiklah, kita tambahin efeknya ya. Kita ke efek, lalu kita pilih lagi yang fire. Tuh, yang fire, lalu IP-nya kita naikkan ke atas supaya kelihatan. Nah, di sini kita tambahin lagi fire. Lalu kita tambahin lagi di sini fire-nya. Nah, supaya ada efek lebih panas lagi, kita tambahkan yang steam. Seperti asap-asap gitu. Nah, di sini kita tambahin juga yang steam-nya. Wah, iya, Kak. Makin panas nampaknya, Kak. Tuh, apinya banyak. Wah, lavanya panas. Iya, lavanya panas. Ayo, kita coba seluncuran di lava. Ayo kita naik seluncurannya. Wah, aku pengen sekali nih main ini. Yuhu! Wah, asik sekali. Ada lava lebih asik lagi. Yuhu! Yuhu! Wah, kita main lava ini. Iya, Kak. Aku berenang di lava, Kak. Oh, gimana kalau kita bikin yang lain? Kita mau bikin apa? Iya, Kak. Kita mau bikin apa, Kak? Ayo, ikut aku. Kita bikin yang lain lagi. Kita mau bikin banjir yang lain. Wah, mau bikin banjir yang lain, Yuta. Iya, kita mau bikin banjir yang lain. Kita bikin banjir yang bisa diminum, mau nggak? Wah, Kak, aku mau, Kak. Ayo, Kak. Kita bikin di tempat yang belum ada banjirnya ya. Ayo, ikut aku. Iya, kita ikut. Wah, lavanya sampai sini nih. Pancurannya sudah jadi lava. Nah, yang di sini banjir. Wah, jadi seperti di dua yang berbeda ya. Lihat, perbatasan lava dan perbatasan air. Iya, Kak, lucu sekali ya, Kak. Nah, kita ayo cari di tempat yang belum ada banjirnya. Lalu kita buat banjir yang lain. Wah, di situ aja. Kita buat di depan rumahnya Kak Taiga. Nah, di sini masih kosong. Iya, itu boleh. Wah, tempatnya di sini. Kita bikin banjir yang bisa diminum. Oke, baiklah, kita pergi ke cara edit. Lalu proofs, kita pilih yang primitive object. Kita pilih floor. Lalu kita ke collusion-nya dihilangin. Nah, kita tinggikan lagi airnya. Nah, kira-kira sampai di sini. Oke. Ya, Kak, sampai di sini aja, Kak. Nah, lalu seperti biasa kita panjangin dan kita lebarin pakai X plus dan Z plus. Seterserah mau seberapa besar. Oke, lalu kita ganti warnanya. Kamu mau rasa apa, Mio? Aku mau rasa strawberry, Kak. Aku mau rasa banana. Oke, baiklah, kita rasa strawberry dulu ya. Wah, sudah jadi nih. Hore, udah jadi nih banjir susu strawberry. Oke, baiklah, supaya lebih mantap lagi kita tambahin efek. Lalu kita bikin shower water. Nah, ini dia shower waternya. Lalu kita setel supaya dia mengarah ke bawah.
dan kita perbesar sedikit supaya lebih deras. Nah, kita setel dulu ya. Nah, dia sudah mengarah ke bawah. Nah, sudah agak deras, lalu kita ganti warnanya sesuai dengan warna susunya. Nah, sudah jadi nih pancuran susu stroberi. Hore, kita mandi susu. Ah, iya Kak, Mio juga mau mandi susu, Kak. Aku juga mau mandi susu. Aku mau mandi susu stroberi. Oke, baiklah. Jangan rebutan. Oke, baiklah, kita buat lagi pancurannya satu di sebelah sini. Oh, itu ada Kak Taiga lagi ngapain dia? Oh, kita bikin pancuran di sini ya. Oke, kita naikkan lagi pancurannya. Kita besarkan sedikit, lalu kita setel dia menghadap ke bawah pakai X plus, lalu kita gedein. Nah, kita ganti warnanya. Oke, jadilah pancuran susu stroberi. Hore, kita mandi susu stroberi. Wah, lihat kak, Mio berenang di susu stroberi kak. Mio suka banget kak dengan susu stroberi kak. Mio sampai minum lah susu stroberinya kak. Wah Mio, kamu minum ya? Kami juga mau, kami mau susu coklat. Iya, aku juga mau minum susu coklat. Aku suka susu coklat. Oh, baiklah, kalau kalian mau susu coklat, caranya dengan floor yang tadi, kita pilih lalu kita ganti warnanya jadi warna coklat. Nah, coklatnya tinggal pilih mau yang mana. Kita pakai yang bawah aja deh ya. Lalu sour waternya juga kita ubah jadi warna coklat. Nah, sudah jadi nih. Kita sudah jadi kolam coklat. Banjir coklat. Hore, lihat ada sour coklatnya juga. Di sini kita bisa mandi coklat. Wah, Kak, enak sekali. Mio mau coba, Kak. Ya, Mio, kamu coba, Mio. Coba diminum. Enak juga. Kami suka. Kami senang sekali. Kami suka susu coklat. Wah, Kak, kalau misalnya mau ganti sama vanila bisa enggak, Kak? Bisa banget, kita tinggal ganti floornya jadi warna putih deh. Lalu sour waternya juga kita ganti dengan warna vanila. Nah, sudah jadi nih warna vanila. Wah, Kak, kita tinggal panggil sapinya, Kak. Iya, kita tinggal panggil sapinya nih. Oh, Kak, bisa nggak kalau kita ganti jadi susu banana, Kak? Mio mau susu banana, Kak. Iya, aku juga mau susu banana. Aku suka banana. Aku suka pisang. Oke, baiklah. Kalian kalau mau susu banana, tinggal ganti warna kuning nih. Nah, lalu sour waternya kita ganti lagi warna kuning. Nah, jadi deh susu banana. Hore, kita mandi susu banana. Hore. Wah, Kak, enak sekali, Kak. Susu pisang, Kak. Iya, aku suka susu pisang. Kami suka pisang. Nah, kalian sekarang tinggal pilih nih, mau main yang di mana? Mau banjir air, mau banjir lava, atau mau banjir susu? Semua udah bisa dibuat. Kami mau berenang, kami mau berenang di susu pisang. Iya, kami suka rasa pisang. Ayo, kita cari Kak Sakura. Yuta, kenapa bisa banjir ini, Yuta? Iya, Kak, kami bosan, Kak. Jadi kami banjirkan kota Sakura, Kak. Wah, Yuta, gimana cara surutkannya ini, Yuta? Bisa beberapa hari nih. Iya, Kak, soalnya banyak yang minta. Mau tutorial jadi banjir, Kak. Nggak apa-apa ya, Kak. Halo, teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat subscribe, like, dan komen ya. Dadah!